Buru-buru, Citra Kirana langsung menggendong sang anak. Hari ini putra kita, Kini Ataraska, Aditya mau sunat. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Doain aku ya guys, aku bisa. Baru berusia 5 bulan, putra Citra Kirana dan Reski Aditya jalani proses sunat. Sebelum proses tersebut dimulai, Citra Kirana dan Reski Aditya sudah terlihat gugup. Citra Kirana bahkan mengaku tak tega mendengar tangisan anaknya. Beberapa kali Citra Kirana bertanya apakah anaknya akan merasakan sakit. Namun dokter berhasil menenangkan Citra Kirana dan Reski Aditya. Gila, gue tegang banget. Gila, tegangnya sama kayak gue lamaran. Menegangkan. Gila, doain ya guys, semoga terbaik aja. Gue menegangkan banget sih guys. Bismillah ya, tadi udah baca doa kan sama mama ya. Udah siap sayang? Udah. Bismillah. Saat dimasukkan obat bius, Atar sempat menangis kencang. Buru-buru, Citra Kirana langsung menggendong sang anak. Baru disuntik aja gue udah tegang banget, astagfirullah. Untung anaknya udah diem loh, Masya Allah, nah pinter banget anak mama nih. Setelah kurang lebih 1 menit pasca suntik obat bius, Atar kembali dibaringkan dan proses sunat pun dimulai. Citra Kirana dan Reski Aditya bergantian mengalihkan perhatian Atar. Meski prosesnya singkat, tapi sensasinya benar-benar membuat Ciki dan Reski olahraga jantung. Padahal saat proses sunat yang berlangsung selama 7 menit, baby Atarnya sama sekali tidak menangis. Nah, mama pinter banget nih. Pinter banget. Nih, apa nih? Kita lihat ya. Panik banget guys. Kok dia kayak enjoy banget ya? Wow, hebat banget. Atar gak nangis guys. Udah dipotong. Alhamdulillah.